Sebuah mobil minibus berwarna putih dengan nomor polisi DT1658AH terjun ke sungai sedalam 5 meter di Jalan Sorumba, Kecamatan Wawua, Kendari, Sulawesi Tenggara. Penyebab terjadinya kecelakaan karena supir mengemudi dalam keadaan mabuk minuman keras. Berikut laporan selengkapnya. Mengemudi dalam keadaan mabuk minuman keras, sebuah minibus berwarna putih terjun ke sungai sedalam 5 meter di Jalan Sorumba, Kecamatan Wawua, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi 8 Februari 2020. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan, petugas menemukan botol minuman keras yang diduga telah diminum oleh sang sopir. Mobil minibus yang masuk ke dalam sungai kemudian dievakuasi ke jalan raya menggunakan mobil derek. Peristiwa ini mengundang perhatian ratusan warga yang melintas. Warga penasaran ingin melihat langsung. Atas kejadian ini, kondisi mobil mengalami kerusakan parah 90% pada bodi, sementara sang sopir dilarikan warga ke rumah sakit Bahtera Mas untuk mendapatkan perawatan medis. Ke dalam sungai, ya, mungkin kena pengaruh kecepatan tinggi dari arah Pasar Baru, sehingga mungkin tidak terkontrol. Salah satu penyebabnya juga kemungkinan kena minuman beralkohol. Karena di dalam mobil kita dapat ada minuman. Oh, jadi mungkin terprosok ke dalam kali. Diduga mabuk ya, Pak? Yang ya, dugaan sementara setelah kami cek ke Rumah Sakit Bahtera Mas, kondisinya mabuk. Usai dievakuasi ke jalan, mobil minibus kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Kendari untuk disimpan sebagai barang bukti. Diperkirakan pemilik mobil minibus mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, tim Sultra Line mengabarkan.